Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari beraktivitas bersama Umi. Oke teman, mari kita bersama-sama berkolaborasi dan bertemu di channel YouTube kita. Oke? Mari saksikan teman. Oke teman, seperti biasa setiap pagi saya menyiram bunga. Ini dilakukan secara rutin ya, supaya tanaman menjadi indah dan subur. Di pagi hari dan sore hari tanaman harus disiram supaya segar dan bunga selalu bermekaran. Ini bunga mawar bermekaran kembali. Oke teman, sebelum saya melakukan aktivitas, mari kita amati bunga kamboja yang sangat indah sekali. Ini warnanya putih kesorot matahari pagi yang mulai muncul dari arah timur. Mari kita amati betapa indahnya pantulan sinar matahari di pagi hari menyorot bunga kamboja ini ya. Sangat indah sekali ini bunga kamboja warna pink keputihan ya. Ini indah sekali, akan disorot sinar matahari pagi ini. Sinar matahari pagi menyinari bunga kamboja. Indah sekali teman. Bisa dilihat ini ya. Wow, indahnya. Nah, ini dia teman-teman, saya akan memberikan makan ikan lele. Ups. Ini lahap sekali ya ikan lele makan. Nanti akan saya goreng ini di hari Minggu untuk masak keluarga ya. Oke. Ini saya akan mengamati bunga binahong hijau. Ternyata bunganya sangat cantik sekali ini taman. Saya padukan dengan bunga alamanda oranye ya, dengan sulur-sulur bunga binahong hijau yang sangat cantik. Nah, ini saya terinspirasi untuk melukis dinding dekorasi rumah ruangan Umi tentunya ya. Oke. Saya persilahkan ini untuk teman yang baru melihat channel seni dekorasi dan kebun Umi, silahkan untuk subscribe, like, dan komen, share jika bermanfaat. Terima kasih teman, saya ucapkan. Pastinya saya akan selalu menjawab komentar dari teman-teman Umi yang Umi sayangi ya. Terima kasih banyak semuanya ya. Dengan bunga dan sulur-sulur bunga binahong ini untuk menginspirasi lukisan dinding nantinya. Sebelum lukisan dilukis, ini kondisi dari dinding rumah ini saya batasi menjadi dua warna ya teman dulu. Nah, ini kotor sekali. Ini lukisan anak-anak yang sangat indah sekali pun ikut berkreasi anak saya ya. Lanjut teman, setelah dicat dinding ruangan ini akan saya lukis ini dengan pola kertas yang sudah dilukis, lalu kita tempelkan seperti biasa ya teman, karena saya akan melukis banyak ya. Nanti pinggir dilukis di garis membentuk bunga alamanda yang dekoratif ya, ditempelkan terus. Ini kita lukis pinggirnya supaya membentuk lukisan bunga alamanda yang dekoratif indah untuk hiasan lukisan dinding rumah ruang keluarga. Ini kita lepas kertasnya dulu. Setelah itu nanti kita lukis ya, melukis banyak
yang satu pola gambar ini ya, membentuk banyak sekali lukisannya. Ini sudah terbentuk pola lukisannya. Ini bunga alamandanya, ini daun, ini ada kuncup bunganya juga terlihat. Nah, ini dia yang sudah setengah jadi ya teman, tapi belum sempurna. Ini sudah diwarnai dan dibentuk. Di bawah juga dibentuk lukisan yang dekoratif, sesuaikan dengan imajinasi kita. Oke, saya ambil ini warna putih untuk lukisan yang sudah hampir sempurna ini ya teman. Ini supaya lebih bercahaya lagi bunganya, ini saya kasih motif warna putih dengan spon busa ya, supaya lebih halus lagi nanti tekstur untuk mahkota bunganya ya, mahkota bunga alamanda tentunya ya. Ini pinggirnya berwarna putih dengan menggunakan spon sehingga lukisannya menjadi halus ya. Oke teman, saya kasih putih tengahnya ini supaya lebih cantik sekali ya teman. Ini berbanding warnanya sama dengan yang di pinggir, supaya nanti dari kejauhan itu terlihat dan pastinya bercahaya, terkena sorotan lampu ruang keluarga. Nah, itu dia yang sudah jadi. Oke teman, sangat cantik sekali bukan? Lihat dan perhatikan ya teman, lukisan bunga alamanda yang sangat dekoratif ini dengan sulur-sulur daun dan kuncup bunganya, ini menambah indahnya dinding ruang keluarga ya. Ini dilukis supaya indah dan penuh warna-warni. Oke teman, saya tambah lagi ini lukisan dekoratif dari wayang. Ini ada wayang tiga tokoh wayang ini yang sangat lucu, ini punakawan ya namanya. Ini wayang Petruk ya, yang sangat lucu sekali. Ini rambutnya dengan rambut sapuk waktu itu ya. Ini Bagong ya, yang sangat gemuk ya dan menggemaskan. Ini lucu sekali. Ini tokoh wayang Gatot Kaca, Satria Gatot Kaca, putra dari Werkudara ya. Ini tokoh wayang Pandawa 5 ya. Kalau tahu cerita wayang pasti sangat seru ya teman. Oke, ini dihias, dibingkai di ruang keluarga supaya nanti seolah-olah serasa ada pertunjukan seni wayang ini ya, setiap hari ya ada pertunjukan wayang ini, seolah-olah sangat indah sekali di ruang keluarga. Ada cerita tentang wayang ya, sangat senang dan bahagia sekali jika kumpul keluarga di ruang keluarga ya. Ini telah dilukis ruangan menjadi semarak dan indah sekali ya, bertemakan seni dekorasi dan kebun dipadukan dengan bunga alamandanya tentunya ya. Ini dihias dengan bunga bambu, ini di samping kanan kiri ini ada pot bunga bambu divariasi dengan bunga plastik yang lainnya ya, supaya indah ya dan seimbang. Oke teman, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videonya. Dan saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya. Oke? Okay?